Hi, yes. Ya, tempat kita. Aku pelakar ni kayak ini. Iya lagi. Coba dulu Pak, tes dulu. Kita terang dulu ada ya. Dibikin di rumah Pak ya, sendok cukup Pak ya. Air seliter batu es. Kayak beginilah. Iya, sedikit darah ya. Racun. Oh, silakan. Rapi. Coba aja, coba. Tangan boleh, buka kaki boleh, coba dulu. Dia tuh bawang hutan Pak, bawang dayak direbus diminum Pak Jemu. Kurang ada Pak, tangan dua Pak, tangan dua. Tangan dua. Tangan dua. Jadi. Enggak apa-apa, tangan dua, tangan dua. Nah, tangan dua Pak. Digerak-gerakin Pak, gerak. Agak lama dikit Pak, lama. Nah, jalan lagi Pak. Itu baru masuk aja udah terasa. Baru sakit bukan dingin itu Pak. Dingin, emang dingin. Masuk lagi Pak, gerak-gerak Pak, gerak-gerak. Bukan dingin, sakit. Bapak gerak dia berjalan ke mana-mana. Makanya terapi ini aman, obat luar nggak diminum. Nah. Ada pegal-pegal nyoba, kalau bawang dayak diminum. Ini bawang dayak ini. Ini dipakai di leher. Ini namanya kalung blustin mengandung magnet. Leher kaku-kaku, pegal-pegal, malam ngorok-ngorok pakai di leher. Dia untuk melancarkan darah kotor, ya, darah-darah beku. Nah, tuh ya, tuh, boleh Pak. Itu bersih lagi Pak, nah, celup dari sedot Pak. Kan mantap. Pakai di leher Pak, biar enak, ini jangka panjang. Gelang terapi Pak. Udah ada di internet nih. Ketik bawang dayak keluar. Nah, ini yang direndam yang ini. Ya. Ini cara panjang umur terapi asli. 20. Ini ini air terapi es panjang umur. Siapa yang pengen panjang umur pakai ini kata bapaknya. Tadi gelang itu harganya, gelang itu saya jual itu harganya. Pak, ini larutan apa Pak? Itu jamunya apa itu baca keterangannya? Jamu. Nah, itulah dia. Itu yang dibikin direndam. Air es masukin obat sendok. Kaki keram. Bisa panjang umur loh. Galak dah. Rendam rematik. Hebat loh. Air muda. Dapat jodoh Pak. Ini lebih sini. Iya. Kalau kata mungkin bisa dapat jodoh juga. Bawa. Nah, belum ada. Oke, terima kasih. Iya. Nah, ini jamu tradisional nih. Keren juga minum. Saya suka. Nah, pasar tradisional terlengkap di dunia ini, Cindy. Nah, lengkap kan? Semua yang nak dibeli di sini ada lah. Oh, HP yang Android. Kalau orang nak beli, tak pilihan uang lah, tak uang. Bodoh dia. Itu. Mbak. Bukan tuh udah terbeli, itu lah juga tuh. Kulit bawangan itu pula kan? Ah, lari Hong Kong. Ada cak yang mana itu?